Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ardi, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebijakan Impor Sampah Plastik Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2020. Baiklah, masuk pada bagian latar belakang. Pada awal tahun 2018, Tiongkok sebagai negara pengimpor sampah plastik terbesar dunia menerapkan kebijakan pelarangan impor sampah plastik. Kebijakan ini dikenal sebagai National Sword Policy. Kebijakan tersebut berdampak kepada terganggunya aktivitas impor sampah plastik global. Ekspor sampah plastik oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, United Kingdom, Belanda, Jerman, dan sebagian besar negara di Uni Eropa dialihkan ke negara kawasan Asia Tenggara, termasuk ke negara Indonesia. Tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan impor sampah plastik, yang pada sebelum tahun 2018, Indonesia biasanya hanya menerima 10.000 ton impor sampah plastik per bulan. Namun pasca National Sword Policy atau pada tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan impor sampah plastik yang kini mencapai 35.000 ton per bulan. Peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia ini dapat dipandang sebagai bahaya keamanan non-traditional security dengan rusaknya lingkungan hidup darat maupun dan laut. Terlebih, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut dan tingkat mismanage sampah plastik. Prigi Arisandi selaku Direktur Eksekutif Ekoton memaparkan bahwa regulasi Indonesia terkait impor sampah plastik masih lemah, sehingga rentan akan penyelundupan limbah B3 hingga impor sampah plastik yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Meskipun demikian, pemerintahan Indonesia justru berkebijakan untuk tetap mengimpor sampah plastik. Hal ini ditandai dengan adanya rencana pertambahan impor sampah plastik oleh Erlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian, dan rekomendasi ini disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Menteri Siti Nurbaya. Bahkan, aktivitas impor sampah plastik Indonesia didukung oleh Presiden Joko Widodo yang melihat adanya prospek keuntungan di balik impor sampah plastik. Kebijakan untuk tidak menghentikan impor sampah plastik ke Indonesia ini dapat dipandang sebagai anomali, mengingat bahwa terhitung kebutuhan plastik Indonesia ialah 7,2 juta ton per tahun. Sementara produksi plastik domestik Indonesia ialah 10 juta ton per tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak sampah plastik domestik Indonesia yang tidak tersentuh oleh industri daur ulang sampah plastik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas isu kebijakan impor sampah plastik Indonesia dengan menetapkan pertanyaan penelitian berupa, mengapa Indonesia menerapkan kebijakan impor sampah plastik pada tahun 2018 hingga tahun 2020? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan kebijakan impor sampah plastik Indonesia tahun 2018-2020. Adapun manfaat penelitian ini ialah terdiri atas dua, yaitu secara akademik dan secara praktis. Secara akademik dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana negara bertindak dalam menghadapi suatu fenomena, terkhususnya fenomena kenaikan impor sampah plastik. Secara praktis, peneliti menawarkan sudut pandang dalam memahami alasan pemilihan kebijakan impor sampah plastik oleh pemerintah Indonesia. Pada bagian studi pustaka, referensi yang pertama ialah Wan Li Wang dan kawan-kawan dengan judul studinya yang berjudul Current Influence of China Ban on Plastic Waste Imports. Tulisan ini mencoba untuk menampilkan dampak dari pembekuan pelarangan impor sampah plastik oleh Tiongkok. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa rata-rata negara-negara di dunia merespon National Sword Policy dengan aturan untuk meminimalisir penggunaan plastik atau menutup keran impor plastiknya.
Bahkan negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam memilih untuk melarang impor sampah plastik, namun tidak dengan Indonesia. Referensi yang kedua ialah pelaporan ilmiah Westforce Project. Pada pelaporan ilmiah ini bertujuan dalam mengungkapkan aktivitas perdagangan sampah ilegal yang di dalamnya termasuk impor sampah plastik. Studi ini mengungkapkan bahwa Asia menjadi tujuan utama perdagangan ilegal sampah plastik yang berasal dari Uni Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama perdagangan ilegal sampah plastik ini. Pada referensi ketiga ialah oleh Muhammad Bushrol Fuad dengan berjudul Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia. Studi oleh Bushrol berupaya dalam memaparkan kelemahan undang-undang atau regulasi impor sampah plastik Indonesia. Studi ini menemukan bahwa terdapat banyak celah di regulasi Indonesia. Salah satunya ialah Pasal 1 Angka 1 UU Pengelolaan Sampah yang tidak memiliki definisi tegas dan jelas terhadap pembedaan antara impor sampah yang dapat didaur ulang dengan yang ditujukan untuk pembuangan akhir. Selain itu, Permendag Nomor 31 Tahun 2016 juga menjadi celah bagi importir dan eksportir nakal. Referensi keempat ialah AA Gede Agung Barata dan kawan-kawan dengan yang berjudul Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalat atau PET pada tahun 2018. Studi ini berupaya untuk mengungkapkan alasan mengapa Tiongkok menghentikan impor sampah plastiknya. Ternyata, dalam temuan studi ini diungkapkan bahwa sebenarnya impor sampah plastik yang dilakukan Tiongkok mendatangkan keuntungan besar pada sektor industri dan menguatkan perekonomian Tiongkok. Namun di sisi lain, impor sampah plastik menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga jumlah keuntungan antara tetap mengimpor dan tidak mengimpor sangat berbeda jauh, di mana Tiongkok harus membayarkan biaya kesehatan yang lebih mahal dibandingkan keuntungan dari impor sampah plastik. Referensi yang kelima ialah oleh Makfira Raudia Pramesti yang berjudul Analisis Perubahan Kebijakan Impor Scrap Plastik Indonesia dari Negara-Negara Maju tahun 2016 hingga tahun 2019. Studi ini menjelaskan tentang adanya kerusakan lingkungan Indonesia akibat impor scrap plastik. Studi ini menemukan bahwa mekanisme pengelolaan sampah domestik Indonesia yang buruk menyebabkan industri daur ulang plastik lokal bergantung pada kegiatan impor sampah plastik. Hal ini secara langsung menyebabkan sampah domestik menumpuk tak termanfaatkan. Penelitian ini menggunakan teori polyheuristik. Teori polyheuristik merupakan teori analisa kebijakan luar negeri. Teori ini menganalisa kebijakan melalui dua tahap, yaitu tahap kognitif dan tahap rasional, di mana pada tahap pertama, pembuat kebijakan akan mengeliminasi alternatif kebijakan yang berpotensi membahayakan dimensi politik atau posisi politik si pembuat kebijakan. Pada tahap kedua, eliminasi alternatif atau kebijakan yang tersisa dari tahap pertama akan menggunakan serangkaian aturan spesifik atau decision rule yang digunakan pembuat kebijakan dalam memutuskan kebijakan akhir. Tahap pertama akan menggunakan table decision matrix, di mana pada table decision matrix akan diperlihatkan implikasi yang diberikan oleh setiap alternatif bagi dimensi yang berkaitan. Pada tahap kedua, akan terdapat adanya empat pilihan decision rule, yaitu disjunctive, conjunctive, elimination by aspect, dan lexicographic. Akan dipilih salah satu dari decision rule tersebut di dalam pembahasan berdasarkan temuan data yang ada nanti. Pendekatan penelitian-penelitian ini ialah kualitatif, jenis penelitian eksplanatif, batasan masalah, yaitu 2018 hingga 2020, unit analisis kebijakan impor sampah plastik, unit eksplanasi impor sampah plastik, dan level analisis yaitu domestik.
Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui situs resmi pemerintahan dan data sekunder yang diperoleh melalui metode library research. Teknik analisis data ini menggunakan metode applied decision analysis atau ADA yang digunakan teori polioheuristik yang dikembangkan juga oleh Alex Mintz. Teknik analisisnya ialah satu, mengidentifikasi alternatif yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Yang kedua, mengidentifikasi dimensi atau kriteria alternatif keputusan yang relevan dengan isu. Ketiga, memberikan tingkatan keutamaan. Keempat, identifikasi implikasi atau akibat yang muncul pada satu dimensi dalam penggunaan suatu alternatif. Yang kelima, memberikan nilai implikasi alternatif. Dan yang keenam, mengidentifikasi decision rule yang digunakan pembuat kebijakan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan penelitian ini ialah, pada bab 1 ialah merupakan pendahuluan. Bab 2, kebijakan impor sampah plastik Indonesia. Bab 3, impor sampah plastik Indonesia. Bab 4, analisa kebijakan impor sampah plastik Indonesia. Dan bab 5 merupakan penutup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.